Aina, difahamkan juga Aina pun memang ada kelas mengajar vokal kan, dan kita lihat juga antara alternatif ramai pihak lah di luar sana, bukan saja penyanyi, ramai pihak yang mungkin kehilangan pekerjaan mencuba kemahiran baru. Dan bagaimana Aina sendiri sebagai seorang yang masuk dalam industri ini, industri hiburan, adakah Aina rasa patut tak artis-artis, penyanyi-penyanyi menggunakan kemahiran baru untuk mencari alternatif lain dalam industri ini? Bagi saya, okay, itu terpulang kepada individu masing-masing. Maksudnya, terpulang kepada artis itu nak melakukan atau contoh kelas mengajar. That's also one of the good ways untuk menjana pendapatan lagi-lagi waktu sekarang ni. Tetapi itu bukanlah katanya wajib untuk semua orang, because saya pun mengajar, dan pada awal saya mengajar dulu, saya tahu kesukarannya, kerana kita sebelum ni kita memang menyanyi di pentas. You know, orang nampak kita sebagai penyanyi, tetapi mengajar tu is totally different thing. Saya dulu pun struggle untuk menjadi seorang guru sebab kita nak mengajar orang, jadi kadang-kadang ilmu yang kita ada tu tak cukup. Aina rasa terpulang kepada penyanyi kat luar sana. Dan but definitely sharing is caring. So it's also cara yang terbaik untuk kita jana pendapatan di waktu yang sukar macam ni. I do believe that one should be able to explore new things tanpa ada rasa sebarang takut ke apa, sebab kita tak cuba kita tak tahu kan. And also it's a good thing juga kalau kita dapat learn some new skills bila PKP ni. Macam I sendiri pun, I try to get back untuk make sure my dapur berasap, sebab selama ni macam kita dah lama sangat tak masak kat rumah ke apa, so we can try that thing balik. And also kalau kita, saya rasa kita tak perlu rasa macam segan ataupun kita rasa macam was-was untuk cuba benda baru selagi mana benda tu tak memudaratkan diri kita. And to me, kita tahu juga ramai rakan-rakan artis di luar sana pun yang dah mula buat dia own side income, macam buat business dan sebagainya, buat food delivery, and that is good for them. Sebab benda ni, at the end of the day, kita akan untuk cuba menjana balik pendapatan kita dan juga isi rumah itu sendiri. So, sebenarnya we just need to make sure yang kita have to treat this industry hiburan sebenarnya bukanlah something yang kita nak buat as a prolong, which is as a permanent thing, which is kita kena ada juga our backup plan, which is the contingency plan, di mana kita perlu adalah satu benda lain lagi, sama ada kalau kita tak dapat lagi nak menyanyi ke, kita tak boleh nak berlakon ke apa, we have something else to do in our life. Tak kisah, lagi sekali saya cakapkan sebab apa, benda ni kita katakan we are in the middle of pandemic ni, everything is possible untuk jadi, sama ada kita boleh nak ke cundang ke, kita nak naik ke, itu semua kita katakan the ball is in our hand. Apa kita nak buat, as long as benda tu dapat menjana and kita pun dapat benda kelangsungan hidup dengan apa yang kita cuba lakukan, which is like business and every single thing yang kita cuba venture in, so it's going to be good for you.